Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini teman-teman kita mau bahas soal bagaimana cara melakukan KYC atau KYC di OKX untuk bisa kita klaim poin kita yang ada di AFIP ya. Dan jadi tahapan-tahapannya adalah seperti ini teman-teman ya. Jadi untuk bisa melakukan klaim terkait dengan yang sudah kita tambang, maka kalian harus masuk dan login ke akun mining kita di AFIP ya. Nah, setelah login nanti teman-teman itu berikutnya bisa melakukan KYC tahap pertama ya. Untuk tahap pertama kita lakukan KYC, dan caranya adalah kalian harus masuk ke OKX ya, sebagaimana yang terlihat di gambar. Masuk ke akun OKX, yang OKX itu sudah diverifikasi, dan ambil kode UID-nya tadi ya. Oke. Nah, jadi AFIP ini kan akan listing ya, akan listing di OKX ya teman-teman. Jadi kita bisa withdraw nanti tanggal 21 ya teman-teman ya. Jadi silakan join untuk bisa melakukan ya katakanlah klip ya terkait dengan poin kita di AFIP, supaya bisa di withdraw di OKX ya. Nah, sekarang bagaimana cara melakukan KYC yang di OKX? Nah, teman-teman bisa cermati dari ilustrasi gambar yang telah kita siapkan ya dari admin channel Sekedarinfo. Teman-teman, kita akan perlihatkan bahwa kita harus ya katakanlah pergi melakukan verifikasi di OKX ya. Lalu bagaimana cara melakukan verifikasi di OKX? Nah, caranya seperti ini ya. Ini kita untuk bisa melakukan KYC ada beberapa hal yang harus kalian persiapkan ya. Sebenarnya yang pertama adalah dokumen ya, dokumen yaitu dokumen ID kita lah. Kalau di Indonesia sederhananya ya KTP sih ya teman-teman ya. Jadi tahap pertama kalian harus isikan data nama ya, kemudian ya nationality ya, atau ya apa namanya ya, ya Indonesia, artinya kita berkebangsaan Indonesia. Dan kemudian untuk tahap kedua teman-teman, foto kartu identitas kita seperti KTP itu halaman depan dan halaman belakang ya, ini di OKX ya teman-teman ya. Kemudian nanti facial verification ya, ini wajah kita ya, atau semacam selfie lah. Jadi sama sih seperti kita melakukan KYC di aplikasi-aplikasi yang lain ya, caranya tuh ya seperti ini nanti ya. Ini kita sekarang masuk ke OKX ya. Nah, jadi OKX, dan nanti kita harus melakukan identity ya, atau ya identity verification, yaitu mengambil gambar ya di sini. Verify now ya, artinya lakukan sekarang. Itu yang pertama dengan mengisi national ID card kita ya, secara Indonesia ya, kita pakai KTP lah umumnya gitu kalau Indonesia. Tapi kalau luar negeri ya mungkin bisa pakai paspor, kira-kira gitu ya teman-teman. Dan sekarang kita lakukan start verification ya, ini di OKX teman-teman ya. Nah, di OKX ya tentu saja diminta untuk memfoto bagian depan ya, bagian depan dulu ya. Nah, baru nanti setelah selesai di bagian depan kita bisa melakukan foto berikutnya, yaitu foto KTP kita di bagian belakang lah kurang lebih. Baru kemudian kita klik pada bagian start verification ya, atau start verifikasi ya, seperti ini. Nah, ini halaman depan teman-teman ya, bisa dicek seperti itu ID card-nya. Nah, kemudian ya ini bagian belakang lah kurang lebih gitu ya. Nah, baru kemudian ya kita melakukan foto selfie ya, next take a selfie ya. Jadi kalau sudah teridentifikasi bahwa kita bukan robot ya, akan mudah saja ya. Nah, di situ ada looking success ya, artinya sudah selesai. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi ini dalam rangka kita bisa melakukan withdraw AFIP di OKX ya, tanggal 21. Semoga ya. Oke teman-teman ya, semoga bermanfaat. Salam sukses, salam kaya rame-rame. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.